Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Ten Arrows yang dibuat oleh Zegres Di sini judulnya dibalik ya Karena di sudoku ini kita punya cermin gitu Garis biru ini merupakan cermin yang akan mencerminkan dua petak Yang harus berisi angka dengan parity yang sama Ganjil atau genap Wow Dan ini merupakan peraturan yang dibuat oleh Zegres ya, seingat saya dan saya sudah pernah bermain beberapa puzzle yang dibuat oleh Zegre sebelumnya dengan peraturan ini, peraturan ini dan kalau menurut saya sangat seru banget sih dari segi coloringnya ya coloring uh, parity, ganjil, dan genap ini dulu ada 10, 10 arrow ya berarti di puzzle ini ada 10 arrow gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yep, ada 10 panah di sini dan membuat solusi yang unik uh, seperti bakal sangat seru banget untuk dimainkan Oke langsung saja lah kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kasik sudoku berlaku. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Oke, jadi contohnya angka di panah ini harus berjumlah sama dengan angka yang berada pada lingkaran. Tapi angkanya boleh-boleh aja berulang ya. Contohnya bisa 2, 1, 2, berjumlah 5. Kemudian dua petak yang dicerminkan oleh garis biru memiliki periti ganjil atau genap yang sama. Jadi contohnya dua, dua petak ini ya. Kalau kita lihat dari garis biru, garis diagonal ini, dua petak ini merupakan dua petak yang dicerminkan gitu. Dan dua petak ini harus memiliki angka dengan periti ganjil atau genap yang sama. Kalau ini ganjil, ini harus ganjil juga. Kalau ini genap, ini harus genap juga. Dan itu akan berlaku untuk semua petak yang dicerminkan oleh garis biru ini, um, dia nggak berlaku untuk diagonalnya. Ya, kenapa saya bilang dua petak? Karena ya, dia berlaku untuk dua petak yang dicerminkan, lah. Intinya, dari diagonal ini, contohnya dua petak ini. Uh, Contoh lainnya mungkin uh, petak ini dengan petak ini. Ya, dua petak ini itu harus memiliki parity atau ganjil genap yang sama. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja di self timernya dan mulai bermain puzzle ya. Oke. Okay. Oke, okay, mulai di mana ini ya? Hmm, hmm. Ya mungkin kita lihat dari segi panahnya dulu lah ya, dari segi penjumlahannya di sini. Ya. Um, panah ini menjumlahkan minimal tiga petak yang berbeda. Dan jumlah minimalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 untuk perjumlahan 6 atau lebih. Maka angka di lingkaran hanya bisa berjumlah 6 atau lebih. Memiliki kandidatnya 6 atau lebih. Tapi untuk panah ini dan panah ini, dia juga harus 6 atau lebih ternyata di sini ya. Karena kita bisa menggabungkan jumlah gabungannya gitu. Dari misalnya kedua panah ini. Jumlah minimalnya 5 petak ini yang berisi 5 angka yang berbeda adalah 1 2 3 4 5 berjumlah minimal 15. Maka jumlah kedua angka yang berada pada lingkaran ini merupakan 15 atau lebih. Dan untuk mendapatkan jumlah 15 hanya bisa dipilih dengan minimal ada angka 6. Kalau kita misalkan mendapatkan angka 5 hanya bisa mencapai jumlah maksimal 14 dan itu kan nggak mungkin. Makanya bisa dipilih dari angka 6 7 8 9 juga. Dan itu berlaku untuk kedua panah ini ya. Panah ini juga harus 6 7 8 9. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. <laughs> ini mulai di mana ini ya enaknya? Hmm, oke okay, dapat. Um, panah ini harus angka pada lingkaran ini harus genap karena kita tahu dua petak ini berisi parity yang sama. Ini dua petak yang dicerminkan oleh cermin di sini. Dan kalau dua petak ini merupakan angka ganjil, angka ganjil plus angka ganjil adalah jumlahnya genap. Maka petak ini harus genap. Tapi kalau dua petak ini merupakan angka genap, maka genap plus genap masih tetap genap di lingkarannya jumlahnya. Maka kita tahu petak ini bakal selalu menjadi angka genap. Oke, di sini saya akan menggunakan warna seperti biasa, ungu untuk angka genap dan hijau untuk angka ganjil. Dan dua petak ini dicerminkan, maka harus memiliki parity yang sama. Oke. Okay. Hmm. Sebenarnya kalau di peraturan um, ini ya, itu tuh ada sedikit trik sih yang bisa kita gunakan di dalam box 1, box 5, dan box 9 ini. Karena kalau kita um, di diagonalnya, di setiap box ini, antara dia memiliki um, 3 angka ganjil semuanya. Atau dia dipilih dari angka satu ganjil atau dua genap, gitu. Karena kalau kita contohnya menempatkan hanya satu angka genap saja di diagonal ini, sekarang um, untuk petak-petak yang tersisa, kita harus menempatkan tiga angka genap, gitu. Padahal kita tahu bahwa dia bakal selalu mencerminkan satu sama lain, dan itu tidak akan mempunyai jumlah yang tepat. Contohnya, kalau misalkan kita menempatkan angka genap yang terakhir di sini, sekarang petaknya tidak bisa genap lagi, karena di suatu box hanya terdapat 4 angka genap dan 3 angka ganjil, ya 5 angka ganjil. Maka kalau misalkan angka genap muncul di diagonalnya, dia harus muncul dua kali, tapi kalau nggak muncul sama sekali, maka semuanya menjadi angka ganjil. Dan kita sudah menempatkan dua angka genap di sini, ya. Ya, saya, saya agak penasaran sih dengan panah-panah uh, di sini ya. Ada logika yang bisa kita dapatkan nggak sih? Oke, okay, oke. Okay. Dapat saya logikanya. Dua petak ini harus berisi parity yang sama nggak sih? Kalau ini ganjil, ini harus genap plus ganjil, maka ini berjumlah ganjil. Maka berisi parity yang sama. Tapi kalau ini genap, ini harus genap plus genap untuk berjumlah genap maka dua petak ini harus berisi dua parity yang sama. Maka kita tahu dua petak ini akan selalu berisi parity yang sama. Coba saya menggunakan warna orange aja kali ya. Dan ketika dicerminkan, dua petak ini pun juga harus orange. Dua petak ini harus sama paritinya dan dua petak ini harus sama paritinya. Makanya orange juga. Maka ini akan selalu genap. Kita tahu kalau ini ganjil, ganjil pas ganjil berjumlah genap, dan genap pas genap berjumlah genap. Maka ini bakal selalu genap, dan sekarang dicerminkan di sini dan ini menjadi genap. Ini kenapa saya suka banget dengan coloring puzzle ya, sangat seru banget untuk mengcoloring uh, Sudokunya gitu. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Dan berarti kalau ini genap, ini genap juga gak sih? Wow, ini dari tadi logikanya bener-bener dimulai dari pojokan sini dan uh, tur mulai turun ya. Kita tahu dua petak ini akan selalu berju memiliki pariti yang sama. Dan ketika dijumlahkan, genap dong tadi kita tahu. Maka di sini harus genap jumlahnya. Dan untuk mendapatkan jumlah genap, di sini harus genap. Genap plus genap untuk berjumlah genap. Maka sekarang ini genap. Dan ini menjadi genap juga. Sehingga ini menjadi angka uh, sorry, 6 atau 8. Oke. Okay. <laughs> angka genap. Dua petak yang berjumlah angka genap harus memiliki parity yang sama. Antara dia genap plus genap, atau ganjil plus ganjil. Tapi kalau ini genap plus genap, sekarang untuk dicerminkan di sini, dua petak ini, ini harus genap, dan ini harus genap juga. Dan sekarang kita punya terlalu banyak angka genap di box ini. Wow! <laughs> Luar biasa puzzle ini dari tadi, saya suka banget logikanya. Berarti kita tahu ini merupakan angka ganjil. Ganjil plus ganjil untuk jumlah genap, dan ini harus ganjil dan Oke, okay, berarti berarti angka dua angka genap yang terakhir harus di sini ya. Oke. Okay. Kalau kalau ini genap Um, saya lagi oke okay, ini ini bukan ini bukan um, genap. Kalau ini genap, ini harus menjadi 6 atau 8 dan ini menjadi 68 pair yang berjumlah 14 ya. Maka ini sekarang tidak bisa mencapai jumlah minimal lagi 15. Maka petak ini bukan 6 atau 8, harus 7 atau 9 dan merupakan ganjil. Dan sekarang kita sudah punya 5 ganjil di box ini, maka sisanya menjadi genap. Oke. Okay. maka saya penasaran apakah ya kayak petak ini angka di petak ini nggak bisa muncul di panahnya dong berulang pada panah kalau ini merupakan angka yang sama maka dua petak ini harus nol ya dan itu kan nggak mungkin dan oleh Sudoku dia nggak mungkin di baris ini juga gitu. Maka petak ini harus sama dengan petak ini. Dan saya lagi mikir apakah petak ini harus enam atau delapan gitu? Mungkin nggak sih kalau petak ini merupakan empat. Tapi kayaknya masih mungkin ya. Bisa satu satu di sini dan dua satu plus satu plus dua. Hmm. Jadi kayaknya masih mungkin terjadi. Oh, tapi mana angka 9 di box ini? Angka 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada panah ya. Kecuali panah kayak satu petak seperti ini. Kalau uh, ada angka 9 pada panah, jumlah pada lingkaran harus 10 atau lebih. Dan itu nggak mungkin. Maka sekarang di box ini, angka 9-nya hanya bisa di sini. Dan ya ini antara ber berjumlah 15, kalau ini 6, atau berjumlah 17. Tapi, eh, nggak terlalu menarik. Tapi kita tahu sekarang jumlah dari empat petak ini adalah satu tambah tiga tambah tujuh tambah lima yang berjumlah enam um, 16 dan dia merupakan jumlah dari dua petak ini merupakan jumlah dari lima petak ini ya dan ini berjumlah 16 maka harus minimal sih minimal dan maksimal seminimal minimalnya satu plus 16 untuk berjumlah maksimal 8 plus 9 di sini untuk berjumlah 17 wow interaksi interaksi dari ah, puzzle ini benar benar saya suka banget sih luar biasa banget oke berarti kita tahu kalkulasi minimum maksimum tadi maka sekarang ini merupakan ganjil dua-duanya dan sekarang kita bisa mencerminkan uh, paritynya di sini ya ini harus muncul di sini sekarang ini merupakan ganjil dan ini harus muncul di sini ini menjadi ganjil dan sekarang ganjil plus ganjil harus berjumlah genap ini menjadi genap ini menjadi genap oke okay. um ini menjadi 8. 9 Sem di box ini cukup menarik sih. 9 oleh Sudoku nggak mungkin di sini dan nggak mungkin di angka genap. Maka dari tiga petak ini. Tapi ya masih belum bisa kita selesaikan tapi kayaknya. Dua petak, ya, dua petak ini berjumlah 8 ya. Dan dua petak ini berjumlah 8. Maka salah satunya harus 1, 1 tambah 7. Dan salah satunya lagi harus 3 tambah 5. Tapi kita nggak tahu posisinya yang mana. Tapi petak ini menjumlahkan minimal 1 tambah 3 ya. Jadi antara 4 atau 6. Kalau 4 ini harus 1 tambah 3. Hanya bisa itu saja. Dan kalau 6 karena dua petak ini merupakan ganjil. Harus 1 tambah 5. Maka bakal selalu ada angka 1 di sini. Hmm. Dan sekarang petak ini nggak mungkin uh, 4 lagi ya. Ini antara 4 atau 6 sih. Tadi kan jumlah minimal 1 tambah 1 tambah 2 untuk jumlah 4. Tapi sekarang petak ini nggak mungkin satu lagi. Maka sekarang ini hanya bisa 6. Dan jumlah minimalnya adalah... Eh, ada satu degree of freedom ya. Tapi dia nggak mungkin genap nggak sih? Kalau genap, dua, dua petak ini harus minimal 2 tambah 4 dong karena dua berisi angka yang berbeda dan merupakan angka genap 2 tambah 4 aja sudah mencapai angka 6 tanpa uh, menghitung angka pada petak ini maka nggak mungkin genap makanya harus ganjil dan petak ini karena ganjil nggak mungkin angka 1, minimal 3 dan dua petak ini minimal 1 tambah 2 ya maka sudah pasti mencapai minimal itu angka 6 jika di sini dan ini merupakan yang ganjil satu ini merupakan yang ganjil yang dua ya yes, sebenarnya minimum aja kali ya semuanya satu tambah tiga tambah dua oke okay. ini bukan satu lagi dan dua petak ini berjumlah 8 tadi makanya bukan tujuh sama juga di sini tiga makanya ini bukan lima satu di sini melihat ke bawah ini bukan satu lagi maka kita tahu satunya harus di sini sekarang Uh, ini 4 dan 6 bisa kita selesaikan sekarang dan 6 yang melihat ke bawah buat ini menjadi 4 maka harus 1 tambah 3 oke okay. uh, sekarang petak ini nah ini nggak mungkin 8 kalau ini 8 minimal 8 tambah 3 bahkan ya ini nggak mungkin 1 dan 2 dan sudah melebihi jumlah minimal dari maksimal dari petak ini makanya hanya bisa 4 karena mungkin 26 petak ini ya petak ini minimal 3 ya makanya ini harus berjumlah 7 atau lebih kalau ini kalau ini 8 ini harus 4 tambah 4 dan nggak mungkin kalau ini 7 bisa 3 di sini dan kalau 9 bisa 5 di sini maka ini bakal selalu ganjil ya dua petak ini bakal selalu ganjil dan oleh cerminnya, kita harus menempatkan ganjil di sini. Dan yang terakhir ganjil di sini. Nice. Um, mungkin kita lihat coba panah di sini kali ya. Panah di sini tidak bisa menggunakan angka 4. Maka kombinasinya yang mungkin, nggak mungkin 2 tambah 3 tambah 4 ya. Antara kombinasinya itu 1, 2, 6. 1, 3, 5 atau 234. Tapi nggak mungkin 234, makanya bisa uh, antara 126 atau 135. Dan akan selalu memiliki angka 1. Tentu nggak mungkin di sini, makanya bisa di dua petak ini. Dan ke samping menyelesaikan uh, petak ini. Harus tidak bisa 1 tambah 7 lagi, makanya bisa 3 tambah 5. Di sini tidak bisa 3 tambah 5, makanya bisa 1 tambah 7. Dan sekarang, ya 3, 3 melihat ke samping ya. Di sini tidak bisa menggunakan 35 lagi, maka harus 1 tambah 2 tambah 6. Hmm, petak ini nggak mungkin 1, 3, 5, makanya bisa 7 atau 9. Petak ini merupakan angka genap yang bukan 24, maka harus 6 atau 8. Hmm. Oke mungkin ada iya nggak nggak banyak ya petunjuk petunjuk panah yang tersisa di sini. Tidak ada sesuatu yang lain yang harus kita cari. Kayak ada ada interaksi nggak sih untuk panah-panah di sini? Karena angka satu pun sudah melihat ke box ini ya. Banyak banget angka satu yang melihat ke box ini. Seluruh petak ini oleh Sudoku tidak bisa berisi angka satu lagi. Maka angka satu hanya bisa di dua petak ini. Dan tiga pun melihat ke box ini ya. Hanya bisa di sini sekarang. Karena seluruh ya seluruh nah petak ini bisa satu sih. Cuman seluruh petak ini nggak mungkin berisi angka satu atau tiga lagi. Dan apakah kita punya permasalahan di situ? Hmm, enggak ini ini masih aman sih bisa bisa angka ganjil satu di sini ya satu timah satu tujuh kalau ini genap ini bisa dua empat dua enam nggak ada masalah eh agak-agak susah sih untuk melihatnya kita cari yang lain dulu lah mungkin ada ya ada sudoku lah ya sedikit mungkin yang di sini nih ya ada, ada 8 met ke samping ke box ini ya hanya bisa di sini sekarang Oke, itu yang mudahnya saja kita dapatkan deduksinya ini menjadi genap uh, ini menjadi genap oleh cermin yang kita punya empat genap di Be, uh, kolom kolom ini dan di baris ini juga maka sisanya menjadi angka ganjil dan ya sudah sudah pasti bisa dicerminkan ya seluruh petak ini karena ini ganjil sekarang kita tahu orange merupakan ganjil um, sisanya di sini adalah 179 tapi petak ini kalau ini 7 minimal 7 tambah 5 di sini jadi mungkin 13 dan melebihi angka pada lingkarannya makanya hanya bisa satu Ya, tidak bisa 9. Petak ini, kalau ini 6, ini harus 5. Kalau ini 8, ini harus 7 dan nggak mungkin. Makanya bisa 5 dan 6. Petak ini melihat 1, 3, 5. Dan nggak mungkin 9 atau akan melebihi angka pada lingkaran. Makanya bisa 7 di sini. Eh, minimal 7 tambah 2 sih ya. Ini genap, makanya ini harus maksimal juga, 9. Baris ini butuh 3 atau 5. Oke. Okay. Um. Hmm. Oh, oh, oke okay, oke. Okay. Saya mesti sini ya. Petak ini ternyata merupakan angka genap ya dari kandidatnya. Maka ini menjadi genap, ini genap juga dan di panah ini dua petaknya harus berisi angka yang sama, makanya juga genap dan oleh cermin ini genap petak ini nggak mungkin berisi kalau ini butuh angka 2 dan petak ini nggak mungkin berisi angka 2 atau 4 ya makanya bisa 6 atau 8 dan karena dua petak ini berisi angka yang sama ini juga harus 6 atau 8 3 dan 5 melihat ke box ini hanya bisa di dua tempat di dua petak ini maka ini ganjil ini juga harus ganjil sekarang dan ada dua juga yang melihat ke samping sehingga ini menjadi dua akan genap ini menjadi genap dan di box ini kita butuh 8, 4, dan 7 ini bukan 7 maka merupakan angka genap di sini ini juga genap ada 4 genap di kolom ini maka sisanya adalah ganjil uh, oh ya ini juga ganjil ya dari 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 sejak 4, 8, dan 2, 6 di sini ini semua menjadi angka ganjil baru nyadar saya oke uh, okay. Atak ini hanya bisa 5 atau 9, tapi di mana angka 9 di kolom ini nah mungkin di box ini lagi makanya bisa di sini kolom ini butuh angka 8 ini antara 2 tempat 4 Di mana angka 9 di box ini? 9 oleh sudoku saja, membuat ini menjadi 9. Hmm. Hmm, ini belum bisa kita selesaikan panahnya ya. Jadi kita tetap sisa tinggal panah ini dan panah ini aja ya. Hmm. Oke, okay, dapat. Kalau ini merupakan angka genap, minimal adalah 4 tambah 6 ya, karena tidak, tidak bisa menggunakan angka 2, dan itu akan sudah melebihi jumlah pada lingkaran ini maksimalnya. Maka kita tahu ini merupakan yang ganjil, ini merupakan yang genap, dan uh, kartu bisa 579 hanya bisa 1 tambah 3 1 di sini yang berjumlah 4 6 melihat ke samping 3 di sini melihat ke bawah 5 melihat ke samping sehingga sekarang ini panahnya merupakan 3 tambah 4 berjumlah 7 dan ya sisanya tinggal sudoku aja berarti ya di sini dengan mungkin ada sedikit uh, logika parity 8 melihat ke bawah 9 di sini, selesaikan 9 di sini. Ini butuh 5 di barisnya. 157 kolom ini. Oke. Oke, kita coba fokus ke sudoku dulu deh. Kolom ini butuh 2 dan 9. Ini merupakan genap, ini merupakan ganjil. Genap di sini, ganjil di sini. Baris ini butuh 2 dan 4 yang bisa kita selesaikan. Dan baris ini butuh angka ganjilnya gen angka 3. 2 amat ke bawah. Katak ini nggak mungkin 2 atau 4 ya. Maka 6 atau 8 di sini. Dan kita punya 6, 8 pair. Eh, 2. Angka, angka 2 nya masih, masih bisa di banyak tempat ya. Oke, kita skip dulu kalau gitu coba kita lihat mungkin box ini, box ini butuh 2 dan 5 yang bisa kita selesaikan. Ini genap, ini ganjil, maka ini genap dan ini ganjil. Ini 8, ini 7. Baris ini butuh 5 7 8. Yang ada 7 8 di sini. Oke, ini ini ganjil sekarang, ini ganjil. Uh, baris ini butuh 4 dan 6 yep. ini merupakan genap semua ini genap semua 6 dan 8 ya di kolom ini dan kolom ini butuh angka 4 yang bisa kita tempatkan maka ini genap ya ini menjadi genap juga ini menjadi ganjil maka kita tahu yang mana yang 8 yang mana yang 7 ini ganjil sekarang dan 8 melihat ke bawah ya menyelesaikan 6 di sini dan mati ke atas lagi 2 di sini, 8 di sini. Ya, ini tinggal Sudoku aja sih sisanya. 8 6 7 5 uh, kolom ini butuh 4 dan 7. Ya, yep, 4 7 oleh Sudoku, ini 1 7 mata samping. Ini 2 uh, 3 dan 8 dari sini butuh 8, enggak bukan 8, sorry. <laughs> um, 2. 6 ke bawah. Ya, yeah. 61 6, 1. 1, 3, 5. 3, 5. Ya, 35 3, 5. 5, 7. 7, 1. Dan 1, 9. Mari kita selesaikan coloring dulu. Ini merupakan ganjil semua. Eh, dan ini merupakan angka genap dan puzzle selesai. Oke, okay, itu adalah video solve saya untuk 10 arrows. Wow, kalau menurut saya puzzle ini benar-benar satisfying banget sih untuk diselesaikan. Jadi tadi dimulai di atas sini ya, di awal, perlahan turun ke bawah, kita sedikit-sedikit bisa mendapatkan angkanya, sedikit-sedikit bisa mendapatkan warnanya, dan perlahan-lahan kita bisa menyelesaikan puzzle dengan sangat seru sekali. Interaksi dari sebuah angka ya, sebuah penjumlahan dan juga sebuah coloring itu kalau menurut saya perpaduan yang sangat keren banget. Dan Jegesis ini berhasil untuk membuat puzzle yang memadukannya dengan sangat sempurna sekali. Wow, puzzle yang brilliant. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.